Anda menyaksikan news update saya, Dora Edward. Dua orang tewas dalam tabrakan dua kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat, Jumat pagi. Truk menabrak bagian belakang truk Fuso pengangkut besi dalam kecepatan tinggi. Dua korban tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Kecelakaan maut berawal saat truk Colt Diesel yang dikemudikan Lilit Permana, warga Cikajang, Kabupaten Garut, melaju dari arah Jakarta tujuan Bandung. Truk hendak balik ke Garut usai mengantarkan sayuran ke pasar Cibitung. Memasuki kilometer 96, truk menghantam bagian belakang truk Fuso pengangkut besi hingga dua dari tiga orang penumpang truk Colt Diesel tewas seketika. Dua korban tewas yakni Heri Koswara, 39 tahun, dan Kosim, 35 tahun, warga Garut, Jawa Barat. Kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Saat ini insiden tersebut masih ditangani Lantas Polres Purwakarta. Bawa penumpang berapa orang, Pak? Tiga orang. Tiga. Terus yang dua? Yang kedua katanya meninggal. Posisi yang dua di sebelah mana, Bapak? Tengah. Tengah. Bapak masih ingat yang ditabrak Bapak itu apa, Pak? Fuso yang bawa besi. Bawa besi? Iya. Cuma nggak pakai